Kemudian ada yang ke-14 doa keluar masjid. Ini dengan kaki kiri. Kalau tadi masuk dengan kaki kanan, ini kaki kiri. Mirip di awalnya, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari karuniahmu dan fadl lebih kepada rezeki. Kalau kita masuk tadi minta rahmat Allah yang turun dari langit, karunia yang sifatnya memang ya keberkahan, ketentraman jiwa, ya pahala yang sempurna. Kalau kita keluar minta fadl, fadl itu kayak rezeki memang. Ya. Allah sebutkan dalam surah Jum'ah di akhir di akhir akhir ayat surah Jum'ah Allah mengatakan, faidaku di salatu fantashiro fil ardi wa min fadlillah. Kalau sholat Jumat sudah selesai, menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah fadlullah, karunia Allah. Ya. Jadi ini kita minta rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, potongan akhirnya ini penting sekali. Masuk masjid kita berlindung dari syaitan supaya jangan digoda, supaya jangan membuat kita tidak khusyuk dalam sholat, supaya mem jangan membuat kita jadi gelisah di masjid, Ya, kita malah pakai pada hal-hal kemaksiatan. Begitu juga pada saat keluar. Setelah kita minta agar diberikan rezeki, kita mengatakan, Allah asimni minas syaitan rajim. Ya Allah, pelihara aku dari kuburukan syaitan ar -rajim. Sekali lagi, yang dilempar dengan panah api. Allahumma <coughs> ini asam bisa berarti juga terselimuti, terlindungi. Ya. Di sini disebutkan terjemahnya pelihara. Artinya, selaku sholat ibadah kepadamu, ya Allah, jangan sampai lagi aku keluar dari masjid ini. Aku digoda lagi oleh syaitan.